tak disangka Dewi Sentri berperan di ayat-ayat cinta dua ingin menikahi sosok Fahri. Berperan dalam film sekuel ayat-ayat cinta dua, artis cantik Dewi Sentro mengaku dirinya sangat jatuh cinta pada sosok Fahri yang kembali diperankan oleh aktor Fedi Nuril. Overall aku setelah nonton, malah, aku jatuh cinta dan ingin menikahi Fahri, ujar Dewi, saat berkunjung ke Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Desember 2017. Fahri, ia nilai sebagai sosok Muslim yang taat dan merupakan imam yang baik. Seorang Muslim, imam yang baik dan membuat aku jatuh cinta, jelas Dewi. Dalam film tersebut, wanita yang kini telah memutuskan untuk berhijab itu memerankan tokoh Sabina, seorang wanita yang memiliki masa lalu kelam. Sabina, kata Dewi, digambarkan sebagai sosok wanita yang misterius, introvert dan tidak banyak bicara. Pengalaman memerankan sosok Sabina itulah yang membuatnya mendapatkan banyak pengalaman. Koma saya pun memerankan Sabina yang misterius, introvert dan gak banyak bicara, ia mendapatkan hal yang begitu berat dalam hidupnya, dan ini membuat aku mendapatkan banyak hal, tegas Dewi. Selain itu, Dewi menambahkan, dirinya juga sangat jatuh cinta pada novel yang menjadi awal ide cerita dari film Ayat-Ayat Cinta 2. Menurutnya, tidak mudah membuat 700 halaman novel menjadi film yang berdurasi 2 jam saja. Dari novelnya, It's a Beautiful Novel ya hampir 700 halaman, tapi kendalanya 700 halaman dijadikan film 2 jam itu nggak mungkin, kata Dewi. Film Ayat-Ayat Cinta 2 diproduksi rumah produksi MD Pictures dan turut dibintangi pula oleh artis muda, Chelsea Islan dan Tatjana Safira.